Pagi teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita lagi lihat tanaman hias daun. Di sini ada tanaman hias daun yang besar sekali. Ini sudah indukan ya, tingginya sudah segini. Namanya tanamannya, ini jenisnya Calathea. Tapi ini sudah indukan, sudah besar sekali. Di sini tumbuhnya bagus sekali. Daunnya hampir sama dengan daun pisang, tapi agak bulat. Kita coba dekati ya. Di sini ada banyak sekali tumbuhan seperti ini. Ini juga sama tumbuhannya, tanaman hias daun yang lagi in, yang lagi populer untuk saat ini. Banyak orang nyari tanaman seperti ini. Tapi kalau saya lihat di toko-toko bunga itu biasanya ya yang kecil-kecil, masih yang di pot-pot gitu. Tapi ini ditanamnya di tanah dengan ketinggian seperti ini. Nggak tahu ini berapa meter ini. Tinggi sekali. Ini sudah indukan semua. Kalau yang di tengah ini masih yang daun muda, kalau yang ini sudah yang agak tua. Bentuknya bulat, memanjang. Kemudian kalau yang ini biji-bijinya teman-teman, ini biji-bijinya. Terus nanti kalau mau nanam, mau dikembangkan, pakainya ada kayak tunasnya yang di bawahnya, ada kayak bonggolnya gitu. Bagus sekali tanaman ini untuk tanaman hias. Ini banyak dicari loh di toko-toko bunga. Yang sebelah sini, ini sama tanamannya. Besar juga, indukan semua yang di daerah sini. Ini ada yang lebih besar, teman-teman. Bagus sekali, cuman ini kita kena sinar matahari, jadi mungkin gambarnya agak-agak kena sinar ya. Sebesar ini loh pohonnya, jadi pohonnya sudah indukan semua. Sudah ada bijinya juga, kelihatan ya. Ini kalau kita dekatkan, kalau batangnya modelnya seperti ini. Daunnya bulat seperti ini ya. Ini bagus sekali kalau buat tanaman hias. Yes.